Kemudian kalau kita juga ingin tawassul dengan amal soleh, kita ingat amal soleh kita yang paling berkesan, paling kita rasakan ikhlas, kita sebutkan itu di awal doa kita, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang panjang tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, seperti disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Ya, ada tiga orang, dia bertemu di dalam satu gua, berlindung dari hujan yang lebat dan cuaca yang buruk. Lalu kemudian tiba-tiba ada batu yang menutupi lubang gua tersebut. Ini tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh. Kemudian tiga orang ini mengatakan bahwasanya kita tidak mungkin keluar dari gua ini karena sudah tertutup dengan batu tadi, mulut gua itu, karena dia berat, batu yang besar menutupi lubang gua yang mereka masuki. Tidak mungkin kita akan selamat kecuali kita berdoa dengan sesuatu yang paling baik dari amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berdoa dengan menyebutkan amal yang paling baik yang mereka rasakan paling ikhlas karena Allah, di mereka tawassul dengan amal saleh. Yang satunya bertawassul dengan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Bahwasanya dia setiap pulang kerja, dia begitu malam hari tidak akan memberikan makan dan minum semua keluarganya kecuali setelah kedua orang tuanya makan dan minum. Sehingga suatu saat dia datang terlambat, pulang terlambat. Begitu dia siapkan minuman, dia melihat kedua orang tuanya itu sudah tertidur. Ya, dia siapkan minuman susu yang biasa dia siapkan, dan biasanya dia tidak akan berikan itu ke semua keluarganya, istri dan anaknya, kecuali orang tuanya ini yang minum dahulu. Dan ini bentuk kebaktian yang luar biasa. Akhirnya begitu dia pulang, ternyata orang tuanya sudah tidur dan dia tidak ingin mengganggunya, dan minuman susu ini sudah disiapkan. Lalu kemudian karena capek dia pulang kerja, sementara istri dan anak-anaknya semua ingin meminta minuman itu karena mereka ingin minum. Anak-anaknya masih kecil menangis, tapi dia tidak berikan karena dia ingin yang pertama dia berikan kepada siapa? Kedua orang tuanya. Akhirnya dia pegang wadah yang berisi minuman susu itu sampai dia tertidur. Dan baru kemudian setelah orang tuanya bangun dan dia bangun, lalu dia berikan minum, kemudian baru dia berikan kepada keluarganya, istri dan anak-anak yang tadi menangis karena mereka kehausan ingin minum dari minuman susu tersebut. Kemudian dia katakan, "Ya Allah, kalau Engkau tahu dan Engkau Maha tahu bahwasanya apa yang aku lakukan ini," artinya dari kebaktian kepada orang tua beliau, "bahwasanya ini Engkau aku maksudkan karena wajah-Mu, karena Allah Subhanahu wa taala, maka lepaskanlah kami dari batu yang besar ini." Lalu batu besar ini bergeser. Ya. Dan ini mereka apa namanya, sesuatu kejadian yang mungkin terjadi sampai hari kiamat. Ya, oleh karena itu orang kalau dia berhadapan dengan kesulitan, yang pertama dia ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin menguji tentang keimanan kita, maka kita lihat pada saat kita dalam kesulitan, siapa yang pertama kali kita ingat ketika dalam kesulitan? Apakah Allah atau makhluknya? Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, berarti iman kita kuat. Tapi kalau pertama yang kita ingat manusia, yang pertama kita ingat orang, apalagi waliyadu billah, misalnya sesembahan selain Allah, ya, meminta ke jin, meminta kepada apa namanya selainnya, maka itu berarti kesyirikan, ya, yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan, waliyadu billah. Ya, oleh karena itu orang-orang beriman pertama kali kalau dia menemukan kesulitan, yang pertama kali dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai walaupun sekejap kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang mencukupkan kita, dia yang menghidupkan kita. Dia Allah yang Maha Kuasa menjaga kita, dan kita tidak akan tersentuh dengan mudarat apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya. Jadi begitu dia berdoa bahwasanya aku tidak lakukan itu karena kecuali karena Engkau ya Allah dan Engkau Maha tahu, maka lepaskan kami dari kesulitan ini.
kemudian batu besarnya bergeser. Mungkin itu terjadi pada kita, mungkin. Kenapa tidak banyak terjadi pada kita? Karena kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Ya, karena kita kalau ingin sesuatu, pertama yang kita ingat orang tua kita. Pertama yang kita ingat teman kita yang suka memberi. Yang pertama kita ingat saudara kita. Yang pertama kita ingat dan seterusnya. Seharusnya yang kita ingat pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ingat yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kemudian kita mencari wasilah-wasilah dunia pada batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan kudrah Allah, kecuali dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Nah, bergeser apa namanya batu di mulut gua itu sedikit, tapi mereka tidak bisa keluar. Lalu yang keduanya itu berdoa bahwa dia memiliki seorang keluarga wanita yang sangat cantik dan dia menginginkannya dan dia memiliki kedudukan kerabat dekatnya dan dia ingin sekali apa namanya menjadikannya sebagai istrinya. Suatu saat terjadi musim kemarau atau paceklik yang luar biasa sehingga tidak ada makanan, yang menjadikan wanita ini kemudian terpaksa meminta bantuan kepada laki-laki ini yang terjebak dalam gua ini. Kemudian dia katakan kepadanya, saya akan membantu engkau kalau engkau menyerahkan dirimu dan memberikan kehormatanmu. Ya, artinya dia ingin menzinahi wanita itu waliyadu billah. Begitu dia pada posisi akan menzinahi dirinya, kemudian dia mengatakan, ittaqillah wala tafuddu khataman laysa min indik aw laysa lak. Dia mengatakan, takutlah kamu kepada Allah dan jangan engkau mencabut cincin yang bukan milikmu. Artinya jangan engkau apa namanya menggauli orang yang dia bukan hakmu, bukan istrimu. Kemudian dia tinggalkan wanita itu karena takut kepada Allah. Dan dia katakan, ya Allah, dan engkau Maha tahu. Kalau engkau tahu dan engkau Maha tahu bahwasanya aku tinggalkan itu karena Allah, dan dia berikan apa yang dia berikan itu dan tidak dia kembalikan, maka orang ini bertawassul dengan kebaktian kepada Allah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Maka geserlah apa batu besar ini. Lalu batu besar ini bergeser sedikit tapi belum mereka bisa keluar. Lalu kemudian laki-laki yang ketiga, dan ini tawassul. Tawassul dengan amal apa? Amal soleh. Nah, kita kalau ingin berdoa dan dijawab doa kita, di antara sebab doa itu diijabah, kita berdoa dengan menyebutkan sesuatu yang paling berkesan dari amal soleh kita. Mungkin kita membantu orang tua kita, betul-betul tidak ada karena, kecuali karena Allah. Atau kita membantu teman kita di dalam kesulitan yang besar. Atau amal-amal soleh yang atau amalan yang paling kita tahu tersembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah kemudian kita. Atau salat kita yang seorang diri, atau zikir kita seorang diri, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang paling berkesan dari ibadah kita, yang kita anggap paling ikhlas, itu kita sebutkan sebagai tawassul kita di dalam doa, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini bertawassul dengan amanah. Ya. Beliau mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku miliki beberapa orang pekerja. Artinya puluhan pekerja. Kemudian salah satu dari pekerja ini, artinya yang dia upahkan atau ujarah, dia tidak pernah mengambil gajinya sama sekali. Ya, dia tidak pernah mengambil gajinya sama sekali. Lalu kemudian, begitu saatnya dia harus mengambilnya, tiba-tiba dia hilang. Akhirnya, upahnya itu kemudian dia kembangkan. Kemudian dia belikan sepasang kambing, sepasang unta dan seterusnya. Akhirnya ternyata uang apa namanya upah orang ini yang dia kemudian hilang berpuluh-puluh tahun, ya, itu berkembang menjadi satu lembah. Ya, satu lembah yang luas, kemudian budak-budak yang banyak yang mengembalakan kambing, untanya, kemudian hewan-hewan yang lainnya. Ya, dia berkembang banyak. Suatu saat tiba-tiba laki-laki pekerjanya ini datang. Dia mengatakan kepada orang itu,
mana upah saya dahulu? Dia katakan ini semua yang di lembah ini kamu punya upah. Ya, artinya saking amanahnya, dia jaga amanah orang ini, kemudian dia kembangkan. Dan dia jujur mengatakan ketika ditanya setelah puluhan tahun, mana upah saya dahulu? Ini semuanya kamu punya. Dia mengatakan, jangan kamu mengejek saya, artinya jangan kamu bercanda, mengejek saya. Artinya dia berpikir bahwasanya upahnya paling seberapa. Dia mengatakan, kemudian dia ceritakan bahwasanya ini saya kembangkan sehingga dia menjadi hewan ternak yang banyak sekali seperti yang kau lihat. Kemudian orang ini mengambil ya budak-budak pengembalanya, kemudian hewan-hewannya, dan tidak ada satu ekor pun yang dia apa tinggalkan. Ya, kalau antum mungkin antum akan bilang ya sudah kamu ambil mungkin 100 ekor enggak apa-apa. Kemudian saya dapat ribuan. Ya, satu lembah, di lembah Sembalun itu. Ya, artinya saking banyaknya hewan ternak itu berkembang biak. Ya, karena diberkahi oleh Allah karena amanahnya orang itu. Ya, Allah jadikan dia berkembang. Dan orang yang memegang amanah ini yang dia dari pekerjanya tadi, begitu dia halau semua ternak-ternak hewan-hewan yang dia miliki yang berkembang itu, dia tidak tinggalkan satu pun. Walau satu ekor, misalnya dia katakan, oh, kamu ini ambil, tidak ada sama sekali. Dan dia tidak merasa marah. Ya mungkin orang sekarang dia akan katakan, mana bagian saya kan sudah capek urus ini dan sebagainya. Karena itu amanah. Amanah dia berkembang dan sebagainya. Tapi dia lakukan ini semua ikhlas karena Allah, karena menjaga amanah orang lain. Kemudian dia katakan, kalau engkau tahu ya Allah dan engkau maha tahu bahwasanya itu aku lakukan karena engkau, karena Allah, maka keluarkan kami dari kesulitan ini. Kemudian bergeserlah batu itu, kemudian mereka bisa pulang. Dan ini tawassul dengan apa? Dengan amal soleh.